Bacut abu. Ya. Yeah. Tentang permasalahan lain, hana menyangkut ngadanya. Sirau rina. Hana gejuk nafkah li suami ge. Dikarenakan suami gomnya dalam penjara. Pukuh jut untuk gepasa. Bit sina gejuk nafkah. Tapi ngon harta harum. Ngon? Na gebi nafkah tapi ngon harta harum. Pu eje gepasa leurina kan. Yang pertama, perkawinan adalah untuk membawa sakinah dengan mawaddah. Sakinah dan mawaddah itu adalah bagi dua. Nah, sakinah dan mawaddah yang menyangkut dengan jasmani. Na mawaddah dan sakinah yang menyangkut dengan rohani. Apabila sakinah dengan mawaddah yang menyangkut dengan jasmani dan rohani na nyo hanjut pasah. Tetapi bila kahana le mawaddah sakinah dan rohani dengan jasmani, hana beri makanan, geberi penderitaan, geberi penyiksaan, geberi macam-macam na nako. Nyawa yang menyangkut dengan jasmani ni ku. Nyawa kajiat pasah. Apabila hana gerida. Menyoka gerida le urang tun, nyawa kan dalam jiat pasah. Karena kagumah ni ku. Ilung ada hana go nyan pi, hana bupu. Pakai kepada bego ada ada dalam penjara api kan kan tengah jari alu. Pemaji urung-urung pejuang nyai drop-drop terus 15 tahun 10 tahun. Han gepegot kira-kira pasah karena mengingat di gonyan adalah ken kira-kira gebuat yang sakit di gonyan. Adapun hana rida hukum agama geberi niku. Geberi ku rinang mangku. Pakan karena dengan terjadi sesuatu datih urang yang hak dengan jauh hana gonyan di luar ujung hana tau minta rezeki hana gonyan di luar ujung hana sah melakukan pelayanan rumah tangga, makanya adalah penderitaan pastina. Kesabaran hang gede menyogejak bahkan tu kajut. Termasuk apakah barang geberi makanan, geberi nafkah dengan barang harim nengku. Takat long tang. Menyogejak berbicara ngukum dengan bukan tang dia jiran nengku. Lain ngukum anak rawan tu nengku. Hanya orang kerja nengku. Dia menyoba hukum agama jiran karena hanya penderitaan nengku. Pakan dia pasah. Ubina peng puwa madum peng hariam niku. Pakai lu halan tem niku. Secara hukum agama jiat niku. Tapi tentu ba hukumnya getim getim pegot dengan karena pasah busebut indah hakim niku. Menyodi hakim galau ngakui jiat pasah, maka hanjiat tercok tindakan pasah. Kutulis niku. Jiat pasah apabila karena syarat-syarat pasah. Tetapi syarat pasah yang kalena subut indal hakimi. Kena di mana aku? Na di mana? Menyohana janji kan aku. Syarat pasah katib tapi syaratnya bersabit bah hakim aku. Kagakui likonya nyobit dan cara gakui aturan yang terpegah penyebab yang terpegah dia keperiksakan pernah-pernah aku. Bit ik dibuktiin aku. Di tuan menang lemah aku. Walaupun tubuh hana sakit, dumpu hana, tetapi makanan yang kepegoknya adalah penderitaan. Ya nabu bila nikah yang nak tercantum bak kandau, kerana juga gejabah hakim. Jino bila seandainya nikah siri, hana tercantum nama bak kandau. Dan urin yang nyan kiban untuk meminta jalan, jalan lain untuk gani pasah. You know dalam nanggrawa dalam aturan negara nak bagai bab nak. Yang pertama NTR ikhun kan nikah rujuk dan pas talak nak. Yang dilayani oleh pejabat sesuai dengan aturan
Dikantau tak pernikah, dikantau ke berdibiak surat. Dikantau hana tetap menikah, ikutnya hanya ke berdibiak surat. Han ke berdibiak surat karena kagak pegat jalur haruh ino nikah. Han naga kun haruh nikah bengalong nengko. Tapi nikah belum jumpa lelong ke kemenan tak nengko. Han naga pasal haruh ikan tukar wakil nikah sama han naga pasal nengko. Tapi adalah secara gedanya orang menegara yang menikah belum jumpa lelong menang nengko. Ada kun berdepul di long menyo dengku kawakut nama ke Ismail kan berdepul di dengku Ismail niku berdepul di kuah karena menyo kakal di bagonya kuah nayu melirnya dengku sudah. Kemudian bila ci terjadi pekri terjadi hanai nikah di gantu ba ujung pulai ko pasah ante dajak laki surat pasah hang bi di mahkamah maka jeno na aturan iaitu kun isbat nikah. Isbat nikah adalah di kantor mahkamah syariah. Artinya bedah urang yang bersangkutan dengan kesik kampung urang tua, gejak pegah nyobit wanyo naim kawin di kampung. Demak pekan hau kantor. Tamah sebuah tu dekul haidin urinang pun aku. Yang pernikah tau ya drawai nang pun. Gejak lapor ba kantor mahkamah syariah, kekeun menan ka pasti jih na nikah. Gepedebit surat di kantor mahkamah syariah, kekeun surat isbat nikah. Artinya, kisah ada bantu ke wakut. Dan kisah bantu ke wakut, bakri. Ya, jauh surat nikah di mana. Menyuruh surat mahkamah syariah ke berdebit surat isbat nikah. Lekah wakut, wajib ke berdebit surat. Debit surat nikah. Ada berdebit surat nikah, ya, hoi yang kemeh. Ya, kemeh pasah, ya, kemeh. Jadi, nak jalan tentang aku. Memang putra-putra tak buat bakri. Baik tak kira mau putra-putra bak ujung kerana putra-putra bak uram. Kerana bak uram tak balik pecut. Maka hei apa boleh buat lah. Tapi jalur ini tetap nak. Terkecuali. Dia bakal tu mahkamah syariah. Baik ni apakah nikah dalam kawin kalau. Hanya tulak. Menyangka tulak salah kanya. Dan dia lagi berdebit surat isbat di ketua mahkamah. Dia bakal kawakut pihak kerja berdebit. Nyopi juga kira-kira kawakut salah. Nak. Harus kepada biar aku, karena nyaturan aku. Nyemban. Nyat aturan pasah kan payah didengar lagi pegah di sini nyau. Gehoi lah yang aku, dari gehoi suami isteri kan gehoi saksi. Karena ada pemandupi kan bersebut indah hakim aku. Bersebut indah hakim nak. Ya. Sira urang yang menikah kena. Bersebut indah hakim ji. Gekirim surat li hakim nang gronyo ke hakim nang gronyo. Si pulen ben pulen kai ya balung yang menikah. Ipegah nyo ayah nyo nyo ayah ji menurut ron depu. Nyo nang ke ide yang menikah jo. Kemudian hana sebut ba hakim bakri nak. Andai plung long nyo adul lo. Hana mengedenyang pergi si pernikah laju bakri. Urung pernikah salah menyok. Kan ada wani dia pendek. Karena itu belum nyansau yang kena ba. Abang niku mah ya ya kan meningai niku. Hari dia abang ni nyogo nyang tiro tagan niku. Nah sama yang dumpu nang pernikah aja niku. Hana gedenyang gele kedih ba kampung gi tekan niku. Nyok salah gedenyang wani niku. Lah kita betul ni. Yu periksa ile tapi daya gebite le urung trimang. Si pulen ben pulen urung kampung ron ni jak kena menom-menom nyo. Pernikah. Tapi dah takut dia punya tanda yang takut kau ni pun ngerti kah. Nak jadi nak urung menikah apa kena nyawa kau. Hanya kalah hebat mana kau. Ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu dan guru-guru Bandung ya lentua muliakan. Jadi yang pertama ini ya Bu, medang sambungan ada pertanyaan saya, kalau tuan kalau mabih mupum. Jadi mengenai masalah nafkah istri pada nafkah istri pak suami, sedangkan nafkah yang diberikan oleh suami nafkah yang harim. Kayaknya benar tu? Ya, eji pasah. Nah, jadi jawapan di mengenai masalah nafkah harumnya le istri di pajuh apa? Sebagaimana tanya ketahui bahwa si perangkaso yang
timoh aso daripada makanan yang haram, maka nuraka lebih pantas untuk asonya. Ya, itu jawaban Abu Darjakan. Terima kasih. Lain hukum pejuh barang haram, lain kira-kira aji haik diterima hang ditim pejuh barang haram hana mecih hadrai bila kau anak kau. Ya bodoh dia aku rinangnya ya pengek-pengek gap haram cih itu. Jadi pejuh hadrai haram kan karena suami beri anak kau. Bicara bunam adalah bilangan hadrai haram ji nafkahi anak kau. Eh, dia jelekai patah. Ya, nyong-nyong ji. Yang dilindungan, doang kun karenanya darar. Jirat. Kemudian, kira-kira di, hana masyikot tepuk apa kiri. Ilum tak hari macam penting na. Ada han, rawa linci payah lewat minta apa yang lagi lain. Hana apa-apa tu? Hana apa-apa? Kau hana apa-apa je payah dari. Hana apa-apa je patah. Kagak mama mentang. Ha, kadang-kadang lebih senang. Bang kahana uragam dia no dia gam itu dengan jalannya hari yang gerak lagi lain gonyan bebas napa kasib niku tak bagi apa pasah niku pekan bagi apa pasah menyak pasah nak sama dengan jawab menyak pokok ndik ha ya nyu nak dengan jawab pokok mak pekan gepre pekan gepre nya padahal gi rasa dritana dikarenakan karena ana sesuatu yang kadang-kadang haram tu bisa jadi kadang-kadang menyodunan tu habis umur dalam penjara lung menyolong pasah ti kan permoh han demo cok saka banyan de den ko mai banyan han apo pajo pekri ada jadra hari ampi gedem mitajin kemudah tak mitah hari leurina ngada leuragam ko leuraga mitah hari am abe peng leurina bubu hari am demo peng ko mangat han dapai leurina mitah hari ko ya ya ha ya uraga mit bubu hari am abe urina bubu hari am demah. Yo yang maksud pernyataan ya Bu, berkekalan hinan musilan keluarga maka ukun nafkah haram. Yang kan hukum suami isteri, yang hukum maksiat dengan kawan niko. Yang hukum maksiat niko. Hukum maksiat adalah haram saja ante. Ah, yang hukum maksiat niko. Hana mencih mikat dengan suami isteri. Ah, jadi hukum yang mencikat menukar kan hukum aridi. Hukum tadi mengkleh niko. Gedanya konsumsi barang haram hukum tetap risiko. Kemudian gedanya datang terima barang haram pekri. Eh, nyonya bicara mana kau nak kau? Kenapa kau? Di kau nyan barang haram hang gede mana kau? Tapi harus cok nyan pekri. Ia kebelah rawa ke? Ia. Mana kau nyan kau karena hang gede barang haram mana kau? Pekri. Eh, desa ke? Desa kau karena yuk liurinang liuragam barang haram. Tapi dosa karena adalah mengkonsumsikan barang haram. Baru lagi ada gunung buka. BO mendang barang yang terlarang terjadi. Maka Allah Ta'ala tetap akan ditolak segala sesuatu yang dilakukan. Dengan dasar, matamuhu haram, wal masuhu haram, wa husya bil haram. Bahadi yang lain, kululah mati, kululah min nabadda minal haram. Fannaru awlabih. Berarti kesimpulannya ya Bu, bah menan juga di. Kan bah menan aku. Kan menan aku. Haji tak kun bah menan ke di. Dia hukum masalah dia meri hukum ke bubuk ngana ya pula baru ni. Ilong ada hukum hari yang pejuh hati hari menyokanya hana angai. Haji betul. Kan kan najid. Karena adalah melangku melakukan barang hari ke ngauri yang gabak dawa aku. Dawa ng Allah aku. Menyoik pegelah dia ng Allah taala pejuh juga apa pun aku. Tapi yang ngau rieng je tak beglah nak. Malaga si nang yan nabu. Berarti sabi-sabi je yang ipuo yang ipaju. Tapi yang ke lagi nang kena. Belen yang ke ipuo barang harium sangkara hanam demo walaupun dua lairon ni kau minta. Karena ganya udah dua ke. Nikah dah tak abadi dah cam dah mah yang bang tak. Sebuah pertanyaan tu Abu. Ya, nya mungkin di luar daripada pengajian. Jadi di dalam situasi keadaan lewenya Abu. Jadi Li Menteri Agama diserupakan suara azan dengan suara anjing. Jadi secara syariat danyo nyan ikna melenceng artiji ikna murtad mutu lagi.
Ya, enak medeng Abu. Ya, karena kan dengar sibuk perbincangan lah yang pegah berarti kan murtad dan lah yang pegah berarti hanalom sampai murtad. Ya, sekian pernyataan. Ya, terima kasih Abu. Idanya udah tanggapinya mbek tapi hukum lagi idanya waktu koknya. Tak tanggapi mendeng tutunya kagak berdebat lagi koknya di bantah Saudi. Yang kagak berdebat lagi koknya di bantah Saudi lagi idanya. Bek tak boh pota harus ada koknya. Yang kau buat idanya. Tak kata kerja umur tak koknya yang kau buat idanya. Pucik kira-kira tutunya kagak berdebatnya lesi roh ruang. Idanya sebagai sebelah pihak orang yang mahkamah. Kiban bahasanya, ekme ekhan, itu kehak pribadi. Alanya yang kedua, tidak lepas kita nyawa sebagai pribadi urung mukmin dengan sebagai urung bernegara. Apakah negara yang diperlakukan? Na beda daerah istimewa dengan mana? Beda, nengok. Punya beda daerah istimewa dengan hana istimewa. Sama dengan periksa ilai, potra istimewa. Istimewa yang kejuk ke Jogja lain dengan istimewa yang kejuk Aceh. Istimewa yang kejuk Jogja oleh pemerintah pusat adalah di bidang adat. Sampai dengan orang nyawa, orang nyawa, betul. Nak tahu gusir oleh pemerintah pusat, gubernur yang nadi, di Jogja, di keraton, tak pakai sana kau. Itanya petrol lima ton tiga kau pakai ni kau. Hanya urun sana kau. Urun ye? Tetap. Habis ketiplah. Habis ketiplah. Kedua belah. Naik pekar bu. Mana? Pekan. Karena adalah istimewa yang diberikan untuk daerah Jogja itu istimewa bidang adat. Aceh kagabi istimewa bidang agama ni kau. Kagabi ni kau. Naik gedhut bila ada bubut. Mana? Mereka kerikit. Soalnya tukang pejak istimewa hadih di Jogja ni ku. Pejabat Jogja ni ku. Yang kena putun di Aceh tau ni ku. Pejabat Aceh ni. Jika tanya dah buka, tapi baik ke kemauan ni ku. Kemauan ni roh. Maka nak hak istimewa kan? Hana ke acara roh tanda ku. Tapi baik dah pegah bro terat roh ni kan. Mengapa ke kun? Kedron hana roh hiron na hak semewa ke mengapa ke mana ke? Terkecuali ke benda-benda. Menyong gedah yang ada je. Hang ke dengar kah pukul buka mana. Ya, baru ada persoalan. Kalau ke buka harinya baik buka persoalan. Kerana dia nak hiron kalau kebili pemerintah pusat. Rak-rak tak kun ada yang kebili pemerintah pusat. Kena gedahnya wah nak pakat dong. Kau rinjik pakat tarik. Hana ma'ah. Hana ma'ah. Pakai kan abek terganggu orang lain. Bodoh cehnya apa di bawah rumahnya na dibina rumah dia secara umum dan rumah orangnya beri dia orang. Pakai terganggu nama. Okey, di depan kan salah kan betul. Beri saya leh kiban potongan ke kebiri. Dan bet dia bawah naik ke kanya punya na menteri agama pun lembek bawah nanya nak. Pakai sih yang ke bawah nala orang bawah nala ini dia bawah tu kanan. Jadi na dalam potongan daripada sabda Rasulullah wujuduka dambun, wujud engkau itu dosa. Jadi dengan potongan hadisnya le urung mudali jino untuk tuntut ilmu makrifah yang buat haji dalam setiap segi kehidupan bi'nali wujud roh guna mandum wujud Allah Ta'ala. Kurung je ni kau kurung. Dalam potongan hadis Rasulullah na terdapat matan wujuduka dambun, wujud Buna, engkau dosa. Buna? Wujuduka dambun. Wujuduka dambun. Gimana? Wujuduka dambun. Wujuduka dambun. Jadi dengan potongan hadisnya le urung medali jino na pihak-pihak untuk tuntut ilmu makrifah mangat dalam segi kehidupan goknya benar mandum wujud Allah mangat beli dosa. Benar? Mangatna wujud Allah bena li dosa. Mana wujud Allah maknanya bena dosa. Ha. Jadi yang jika percayaan Abu hadisnya asbabul khuruji pu untuk umum lam artian untuk mandum segi kehidupan bena wujud Allah ataupun untuk khusus ke orang yang mutarikat manteng lam artian diketika berzikir kepada Allah.
Sekian Abu. Lunci ulang mau ketuk dengku Abu. Na hadis wujuduka dambun. Na gada nyo mendum nyo sulit. Lahi mana? Nya be sulit na bena bibit be na pura-pura, bena Tuhan tajan ke? Nyo nyang timbulan ke? Ya. Ha, nyo nyang ke? Ya, betul. Ya. Yang pon daripada tha wujuduka dambun na gada sulit ke? Pung pom na sulit ke? Na bagi dua nako. Kada tabu apa orang nako. Na karena gadai hana. Na karena hana. Ya. Menyona karena gadai hana. Dan na karena dang tru hana. Nyo ada napi na ya dibari keun. Maka keun di dambon. Sulit ada napi hana. Supaya nyak nabi bibi bakri benar sajan tu gedanyo sajan na gedanyo benar Tuhan nako. Puo mana benar Tuhan nako. Nyanti puo bahasa nako lai pu. Wujuduka dzambun supaya nyak be je kesulit benar Allah Taala sajan gedanyo bahasa tepo nako. Hai bahasa kita betul nako. Tapi sipo istilahnya nako. Istilah fuqaha. Istilah lugawiyah, istilah sufi, atau istilah pula ini ko. Nyo istilah sufi ini ko. Menyo istilah sufi sama dengan benar Allah terjantik. Kan sebuah barang yang aneh dalam pakai istilah. Di mana ada kamu di situ? Nya kekanya mentang ko. Po mana di mana ada kamu di situ ada Allah. Asal kita nyo karena Allah nak mewarna pun nama ko kan. Pekerjaan. Di mana ada kamu, di situ ada Allah Taala. Yang pertama, siapa kamu? Kamu ini adalah makhlukun. Di situ ada Allah. Siapa itu Allah? Khalikun. Menyemenan, na Allah bagdanya maputlah. Na juga lagi zat Allah na lantak gedanya. Menyemenan zat Allah na lantak gedanya, sempat dua buah itihadat kadimnya baru. Menyemenan. Tapi Allah khaliqun gedanyo makhlukun sama dengan na Allah bagdanyo bakri gedanyo nyo adalah nyo makhlukun lillah. Cuma baru na gedanyo ne khalqi li Allah nako. Ne pujud. Nyo na gedanyo na ne puna li Tuhan. Andanyo jud ne pujud li Tuhan. Bak gedanyo kan Tuhan kan pujud. Gedanyo kan Allah gedanyo kan buat Allah. Tetapi pucit gedanyo adalah tempat deh buat Allah. Nak nampak tempat deh nak. Allah kana pernah. Tiap barang yang kalah ne ijad. Kana mujid buat rau yung. Nya mujud. Nya mujud kan mujid nak. Mujud kan ijad. Mufa gua kan. Mujud kan ijad. Mujud kan mujid. Pakricit adalah maujudun itu asar daripada ijad. Asar daripada ijad. Hana mungkin terjadi ijad menyo hana mujid. Itulah makna ji benar Allah tajam. Menyo han hulul ngai ijtihad. Kiban makna ijtihad menyatu Allah dengan alam, kiban makna hulul dua boh zat yang beda. Allah zat kadim, manusia zat zat baharu nepehi la Allah Taala zat kadim mehi zat baharu ngedemong Tuhan dan tubuh urang maka hilah urang pada hai dalam Tuhan nyo lulu hantan nyo warati wujud salah nyo kape kata jahmiyah yang ke mana ni karenanya bahasanya bahasa sufi harus ada bermakna dengan bahasa sufi ni ko. Menyo bahasa sufi tepuh mana dengan bahasa fikah? Nyo idarat kan telah aku. Mungkin dia nyokan dah buat-buat aku. Bak sirah wali yang ketua makam tinggi dia akan kata, Anallah. Kan takkan aku? Karena itu nyok bakri. Di kita nyok adalah tatipu na Allah aku. Di urung jih gerasa na Allah. Cukup jih oh beda aku.
Depu na ngerasana cukup beda tu. Idenya ada depu kira-kira ji na suum lapu ini ko. Di urung je gerasa apu itu uum nengko. Tiada orang tengah gerasa apu itu uum dengan tiada orang yang ada depu apu itu uum nengko. Sao yang nama dia buat nengko? Gerasa kan? Bila dia yang depu apu itu uum? Ah, penting betul walau kan? Jadi dia kena gelah dengan Allah Taala nengko. Gelah ni. Yang jangan ingat yang dalam tiada semalam lima hotel. Dia dua tu. Dia tiga nengko. Ubat dodong dikin dekut tajam nengko. Tapi durung je lagi-lagi dengar gerasai tajam dengar lut. Inilah makam musyahadah yang kata buat tingkat makam tinggi ni. Syuhud ke kena ke? Kan mana ni ko? Tak ingat sampai kiban bak barang yang naban. Bak barang yang hanaban yang tak ingat sampai kira-kira bakri. Ilung sagai hang ko jet dodro ko ngan jepli. Tapi sira urang tu macam tu gerasa ke eung ba urang kali pai jepli ke mana ko. Jam sikat mentang ke jap ke jepli. Pakan kali gerasa nak. Jadi geda nyawa adalah tadepu jepli ke eung. Di urang je gerasa ke eung nya ba jepli ni ko. Tiap jarak beda nak ko.